Hi guys, welcome back with me, Winesta. Okay, so hari ini aku mau ajak kalian ke sebuah distrik, masih di Taipei juga, atau lebih tepatnya ke sebuah stasiun MRT yang bernama Dingxi Station MRT. Karena kebetulan hari ini aku mau ada beli sesuatu di daerah sekitar situ. So, sekalian lihat-lihat ada apa aja sih di daerah Dingxi Station MRT itu. So, ikutin video aku. Oke, terima kasih guys. Dingxi Metro Station adalah sebuah stasiun MRT yang berada di New Taipei, tepatnya di Yonghe District, Taipei, Taiwan guys. Stasiun yang dibuka pada 25 Desember 1998 ini memiliki dua level dengan dua pintu keluar dengan jumlah penumpang sekitar 25 juta per tahun, guys. Stasiun Dingxi MRT ini sendiri dibuka untuk melayani jalur Chonghe. Ini adalah suasana di dalam stasiun, guys. Di sini juga ada terdapat lukisan-lukisan cantik yang dipajang di sepanjang dinding di stasiun Dingxi ini, guys. Dan ini adalah suasana sekitar dari Dingxi Station MRT, guys. Ada terdapat Korean Street, kemudian Cardinal Tien Hospital, sebuah rumah sakit kecil, dan tepat di seberang Cardinal Tien Hospital inilah Kedai Pojok Joyo, guys. Yaitu sebuah warung bakso yang namanya sudah sangat terkenal di Taiwan, khususnya di kota Taipei. Dan sesuai dengan namanya Pojok Joyo, kedai ini berada di pojok paling ujung di antara pertokoan yang berada di daerah sekitar Dingxi Station MRT ini. Untuk sampai ke pojok Joyo ini sendiri, kalian butuh waktu kurang lebih 20 menit dari Taipei Main Station via Dongmen, guys. Oke guys, so aku sekarang udah nyampe rumah, depan rumah, tepatnya panas banget, jadi aku sengaja duduk di sini. Itu tadi videonya Dingxi MRT stasiun dan sekitarnya. Dan untuk kalian, khususnya penggemar bakso, kalian yang mau datang ke Taipei atau ke Taiwan,
kalian tidak perlu khawatir jika selama di Taipei atau di Taiwan kalian nggak bisa makan bakso, karena di Taiwan itu banyak banget yang jualan bakso. Dan aku rekomendasikan untuk kalian yang mau datang ke Taiwan atau ke Taipei, kalian harus mengunjungi bakso Pojok Joyo ini, oke? Karena berdasarkan survei, bakso Pojok Joyo ini enak banget rasanya, itu nggak begitu jauh dengan bakso yang ada di Indonesia, ya sekitar 85% gitulah, oke? Ini berdasarkan survei ya, aku nggak lagi di endorse, oke? Sorry guys, I have to be honest, oke? Dan terima kasih, gitu aja, tetap stay positif, tetap selalu bersyukur. Aku Winesta mengucapkan terima kasih dan ketemu lagi dengan aku pada video berikutnya guys. Bye.